Assalamualaikum. Hari ini 1 September kita ada Maker Lab Open Day bertempat di Aras 3 Beta Campus Puncak Alam. So pelbagai aktiviti ada, dan pertama kita ada perasmian untuk sempena event ni. Jom kita bawa korang jalan-jalan tengok apa yang ada dekat sini, apa yang sedang berlangsung. So ini adalah pameran hasil-hasil masjid yang ada. Dan korang tengok kat sini, nampak dah siap QR code, dia punya design. So ni semua projek under Maker Lab lah, pelajar-pelajar internship. Okay, kita tengok kita ada masjid apa. Masjid sana, ni famous ni. Okay, so boleh scan QR code untuk details. Kita ada Masjid Saka. Siapa orang Perlis? Okay, ada Masjid Perlis. Jom kita tengok meja sebelah pula. Okay, ni Masjid Muhammadi Kelantan. Cantiknya Masjid Sri Senayan, cantik-cantik. So special hari ni, siapa nak datang beramai-ramai. Okay, kita pergi ke meja sebelah. Masjid-masjid. Yang atas ni diorang buat pakai CNC. Cinti yang diorang ni lah. Ini untuk dia ni lah. Ini untuk dia ni. Ini material yang dia boleh ni. Ha? Limited lah. Okay. Ada apa lagi kat sini? Cherry Zeros. Boleh terus beli eh? Boleh. Ini saya rada apa yang tak ada. Nak beli apa yang tak ada. Yang tak ada. Ini Little Fing. Little Fing kena tempah. Ha, boleh. Muka dah tak muka kita. Ni dah tak dekat cahaya pun nampak muka. Tu. Bila rasa boleh, sedih kan? Tengok muka kita senyum. Dah saya tahu nama. Lagi dah flash. Tak dekat cahaya. Ha. Kena pakai flash tu. Tengok sikit. Yeay, nampak. Biasanya kena gambar yang besar sikit lah macam muka saja. Ni Taufik. Kau tengok katalog. Katalog. RM15. Cantik-cantik. Sebab dia print lama. Gambar bagi. Kita bagi ke? Ya, bagi gambar. Lagi besar gambar tu lagi bagus. Saya nampaklah detail semuka kan. Sebab hari tu saya print gambar saya satu daripada hujung ke hujung kan. Memang nampak masih gembira. So ada juga exhibition daripada company. Okay, kita berjalan ke sana. Ini apa ni? PM. Video. Putra Makerspace kat mana? Dia building lain ke dalam library? Kita daripada IPM dia letak kat mana? Fakulti? Dekat fakulti. Fakulti apa? Fakulti Kejuruteraan. Oh, okey. So dekat Fakulti Kejuruteraan lah dia punya tempat. Macam Unimap lah. Unimap dalam library. Kami luar library. Luar library. Automated lah. Dia pakai timer untuk masa dia siap. So, ini tempat untuk anda register. So tengok ni, ramai lagi student tengah register. Okay, register, ada giveaway. Datang ada perasmian tau, kalau siapa free datang. Bila? Pukul 2:30. Register. Sana 3D printing, Maker Lab. So boleh lah. Boleh tengok-tengok apa yang ada. So this is the event hari ni. Kita ada sharing session and demo. Ada exhibition, ada VR. Drone, exhibition and demo. So ada giveaway. No, ni tengah register lah ni. Okay. Lawanya. Siapa yang tak tahu tengah tu? Laman pustaka library. Nak hujan lah. So Cik Noah nak beli apa?
tengok-tengok dulu. Kalau okey, kita tengok dekat merchandise punya ni. Mestilah kena beli. Kena beli. So kita nak masuk dalam ni. Tadi kita dah try, so nak bawa korang balik. So masuk-masuk, anda akan dibawa untuk tengok VR. So VR ni perpustakaan Tuan Guru Azhar dah beli. Library Shah Alam beli berapa cik? Total semua? Pita punya? 8. Okay. Tapi masih baru testing dulu eh? So Haji Faizal? Yes saya. Kita nak guna untuk apa ni? Library ini beli ni? Fasa pertama kita plan untuk apa? Awareness. Okay. Awareness. So kami plan dah. Baru 2 bengkel kita buat. Kami akan plan buat setiap bulan ada 1 bengkel untuk staff lah dulu. Dan kami dah ada buat juga bengkel dengan lecturer untuk awareness pada lecturer tentang kemudahan ni. Dan bahan-bahan AR, VR dia orang boleh share kat kita lah nanti. Semacam kita, dia orang submit thesis, projek pelajar pun boleh masuk yang AR, VR 360, boleh letak kat tempat kita lah, ikut by faculty. So kita baru ada 8 untuk kelas VR ni. 8. So boleh datang library lah. Pita satu eh? Library by James Alam. Okay, terima kasih. Okay, so kita pergi bilik sebelah. Okay, kita buat pergi bilik sebelah pula. Kita tengok. Okay, so ini adalah Michael Lab UiTM Puncak Alam. So dia terletak di aras 3 library. So sekarang ni kita ada satu mesin ni. Ni tengah proses, tengah buat 4 jam 55 minit. Mesin kedua. Boleh tengah buat ni. Tengah print. Masa dia 1 hari 18 jam. Nampak? Okay, mesin yang ketiga. Okay. Mesin yang ketiga. Okay. Tengah print. Okay. So petang nanti ada perasmian sepenuh hari Michael Lab Open Day ni. So kan letak kat sini lah. Oh, ada student tengah try juga. Tengah try VR. Ni VR Michael Lab punya. Ini ada apa pula? Ni apa? Drone. Okay, buat demo sikit yang boleh. Flip tu. Nak flip. Boleh. Eh, bagi orang kita lagi. Bagi nak flip eh? Nak flip. Berjaya. Sambut tangan. Jangan takut. Pergilah depan sikit. Okey. Ayuh. Okey, berjaya. Baling. Jangan. Okey, demo baling pula. Okey dah. Tak berjaya. Sepik kapet. Okay, one more. Slow je. Ni kena lemah lembut. Berjaya. Tak, ni akan dibaikkan lah. Kalau boleh tinggi.
punya apps tu pakai kat. Kalau kena beli benda tu eh. Eh tak, controller tak payah. Dia boleh install dekat Play Store. Oh, okey. Silalah game ni. Oh, ni kena main PS ni. Ya. Oh, ada. Okey. Oh, ni kena lemah kot, berjaya. Cik Noor nak try? Boleh sambut dengan boleh baling. Tapi kena lemah lembut lah. Boleh kat, macam mana tu? Dia campak ke depan eh. Dia just macam tu, macam lepaskan dia. Dia ambil ruang sikit. Ambil ruang sikit. Okey dah, nampak. Haa, macam tu. Nak sambut? Nak sambut? Okey, kiri depan sikit. Okey, letak tangan kat bawah. Dekat-dekat bawah tu. Eh, berjaya landing. Ini nama ya, digital pets. Okey, sekarang kita berada di bilik Maker Lab. So, ni antara exhibition-exhibition yang sedang berlangsung. Ada berapa-berapa Mac. Komputer video apa yang ada kat sini korang boleh tengok lah. Ini sebab nak buat nanti sharing session oleh ketua projek Maker Lab. Jom kita tengok sini. Siapa yang tak boleh nak datang sini kan hari ni. Ini antara pameran-pameran produk yang telah dihasilkan oleh student-student intern. Okay, nanti kan. So ni susuda ni kreatif lah nampak ni. Prototype. Nampak? Ada kitchen, library, kitchen UITM. Ni best. Kita ada satu. Kita ada satu ni. Nampak? Library punya. Untuk letak kad staff. Design. So kita buat korang tour hari ni ke Maker Lab. Okay, ini antara building-building ah. Siapa tahu ni building apa? Chancellery yang kat Shah Alam tu. Okay. Ni masjid apa? Teka. Dah ada nama. Tak aci lah. Dia pun cantik je. Dia sebenarnya untuk education purpose. Untuk kita preserve heritage. Kan ada building-building lama tu. Building-building lama tu yang dah roboh tu sebenarnya boleh juga. So kita ada apa? HIV structure, virus structure, drug molecules. Okay. Yang ni untuk alat muzik tradisional rebab. Dia berfunction. Ini masa prototype yang pertama. Tak silap Dr. Sidiar semua bagi tahu dah. Dah boleh bunyi dah. So ada lagi. Korang mesti suka kan? Nampak ada lagi ni. Ketupat air raya pun pakai 3D printing. Jembatan. Okay. So, apa lagi ada dalam ni? Kita buat korang tour. Okay, ni PC, MacBook. Dah ada orang order dah macam-macam. Dan ini adalah buku-buku yang berkaitan pun kita letakkan di sini. Berkaitan apa 3D technology, 3D printing. Okay. So, itulah. So, hari ni adalah Maker Lab punya open day. So follow Facebook dan juga IG Maker Lab, website pun ada. Buka orang datang. Petang nanti lagi ramai sini. Thank you.
Afri. Okay. Hi everyone, welcome to Maker Lab Open Day. Jadi hari ini kita ada Open Day Maker Lab yang mana kita nak memberikan pendedahan teknologi industri revolusi 4.0 yang mana pelajar-pelajar ataupun warga UiTM boleh hands on macam mana nak handle drone, macam mana nak bekerja dengan 3D printer, macam mana nak buat programming, dan juga kita ada virtual reality hari ini. Jadi ramai-ramailah datang. Okay, terima kasih. So itulah dia tadi, dah bawa korang tua ronda-ronda sikit apa yang terjadi semasa hari Maker Open Day ni. Dan di sini ada diorang punya IG, diorang punya website untuk korang follow. So petang ni ada perasmian, so harapnya semuanya berjalan lancar. So kepada mereka yang berada di sekitar Puncak Alam yang nak join ataupun nak visit ke Maker Lab ni, anda dialu-alukan untuk hadir. So hari ni special lah sebab ada Open Day kan. Okay, so itu saja. Semoga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya, vlog yang seterusnya. Okay, bye.